Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, serta kelancaran dalam beraktivitas. Yang belum mendapatkan jodoh, semoga lekas mendapatkan jodoh. Yang belum bekerja, semoga lekas mendapatkan pekerjaan. Yang belum makan, silakan makan. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe. Ini ada pisang kepok, guys. Sudah waktunya potong. Dan kita coba memanjat batangnya tanpa alat bantu apapun. Soalnya dulu saya pernah dikerjain orang. Pisangnya saya beli, tapi disuruh manjat pohonnya karena pisangnya sering hilang dan batangnya itu masih berdiri seperti ini, daunnya masih segar, tapi pisangnya sudah nggak ada. Ini kebetulan di halaman rumah kok ada pisang yang waktunya potong sudah tua. Jadi akan saya praktekkan, coba bisa apa tidak. Ternyata nggak bisa, guys. Mau ngambil pisangnya saja. Itu tadi saya manjat nggak bawa sabit ya. Apalagi kalau bawa sabit licin. Oke, daunnya sudah saya bersihkan. Sekarang kita potong pisangnya.
Mantap, guys. Ini dia guys, pisangnya. Pisang kepok. Kayak Tanjung. Hah? Kayak Tanjung. Biasanya kepok Tanjung. Ini anak saya. Daunnya belum tak bersihkan. Dulu saya pernah dikerjain ya. Pisangnya saya beli tapi disuruh manjat, disuruh motong di atas. Tapi ya nggak bisa, soalnya nggak pernah motong pisang di atas. Pisangnya sudah nggak ada, tapi batang pohonnya masih berdiri kokoh, berdiri tegak, dan daunnya masih segar. Ini tadi saya coba lagi juga nggak bisa licin, guys. Tanpa bawa alat, apalagi bawa alat. Bun.